Bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di berbagai penjuru di pelosok negeri ini meramaikan peringatan kelahiran Nabi Muhammad ini dengan menggelar kegiatan Maulid Nabi di masjid, musala atau surau di daerahnya masing-masing. Seperti di Kecamatan Keritang, tepatnya di Masjid Al Munawarah, Dusun Sepakat, Desa Kota Baru Seberida. Ratusan masyarakat mulai dari ibu-ibu dan bapak-bapak padati masjid untuk ikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakil Bupati Indragiri Hilir Haji Samsudin Uti turut hadir pada kesempatan tersebut. Dengan mengusung tema Akhlak Rasulullah sebagai spirit dalam mewujudkan revolusi mental umat dan bangsa, Wabub mengatakan dalam sambutannya agar masyarakat Inhil dapat menteladani tauladan yang dimiliki Rasulullah. Pada kesempatan tersebut, ia juga memperkenalkan programnya bersama Bupati Inhil, yaitu satu desa kelurahan, satu rumah tahfiz. Wabub berharap dengan adanya kegiatan ini dapat mempererat ukhuwah Islamiyah yang dijalin untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan. Ia juga menyampaikan perihal infrastruktur jalan yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan, dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi membakar lahan dan hutan sembarangan mengingat tahun 2020 akan ada kemarau panjang. Kenapa kita melaksanakan kegiatan satu desa, satu rumah tahfiz Al-Quran? Kita menginginkan kampung kita ini, sama kita ini beruntung punya Pak Wartan yang orang ahli ahli qiraat. Beliau jadi imam, beliau bisa jadi apa? Bupati semua. Saya ini dulu tak tahlil, tak jadi bupati juga. Nah, tapi kita melihat kesantunan Pak Haji Mokwartan, kealimannya, segala macam. Sebetulnya Pak Wartan itu orang yang baik, orang yang tak mengenal hatinya yang juga kita baik. Dan dia butuh wakil yang bisa menggerakkan dia punya. Nah, saya orangnya. Saya ingin Pak Wartan itu 5 tahun ini, dia dapat nama baik. Saya backup dia. Mungkin banyak kekurangan di sana sini, ya tak ya. Tapi paling tidak kita bikin kerjasamaan sehingga kepala desa bekerja dengan baik, lurah bisa bekerja dengan baik, dan tujuan kita adalah untuk membangun. Nah, ini salah satu hasil yang dinamakan wajib maghrib mengaji itu. Dia ngajar. Anak-anak perempuan semua. Saya duduk depan, saya ingin kepala, wah iya, wah. Hanya program yang kita laksanakan ini mudah-mudahan berkembang baik. Ya Allah, mudah-mudahan sukses lain ini menjadi kampung Al-Quran. Itulah tujuannya kita, kenapa satu desa, satu rumah tahfiz itu dibiayai, itu dibiayai. Dan mereka Pak Wartan memberikan rumahnya, ya, di Pasukabangan. Ya. Saya juga lagi mewakafkan sedang dibangun. Ada tanah rumah saya di P3 itu sedang saya bangun juga, itu mau saya wakafkan juga. Kawan nama surga, Pak. Turut hadir pada kegiatan Maulid Nabi tersebut, Kepala Desa Kota Baru Seberida, Kepala Desa Seberang Pabenaan, Kepala Kuah Kecamatan Keritang, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ratusan masyarakat. Acara tersebut juga diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz Tarmizi Surya MA. Dari Kecamatan Keritang, Edi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.